Naura sayang, maafin aku ya. Oh ini Rasya. Jangan dia pas nih. Rasya! Ih, apaan sih kamu? Pengen minta maaf. Oh, nang aja kok kalau itu aku udah maafin. Beneran nih? Nah? Oh iya, nih. Aku bikin baju buat kamu. Nih. Ini lucu banget. Nih. Nanti dipakai ya bajunya. Oh iya. Aku minta maaf ya sama kamu. Aku nyesel udah berantem sama kamu. Sekalinya kita berantem, aku hampir ngebuat kamu hilang dari hidup aku, Nau. Karena aku udah bilang, aku udah maafin kamu, Rasya. Ya aku pengen minta maaf lagi, emang gak boleh? Boleh. Berarti deal nih, kita maaf-maafan. Tapi ada satu permintaan, Neng. Apa aja? Aku bakal kabulin semua permintaan kamu. Aku mau kamu tarik omongan kamu. Aku mau kamu tarik omongan kamu dan kamu harus mikir kalau ayah itu bukan orang jahat dan dia bukan dalang dari hancurnya kafe papa kamu. Sya, please lah. Kamu tahu kan, ayah itu orang yang baik. Ayahku nggak mungkin lakuin kayak gitu, Sya. Tapi kamu juga tahu kalau Papa Miko juga orang yang baik. Papa dengar dan lihat sendiri kalau Papa kamu itu pelaku yang pengen ngencurin kafe Papa sama menjadi penadah. Itu salah dengar aja. Nggak mungkin salah dengar dong, Nau. Dia lihat sendiri. Ya berarti salah paham. Ayah aku itu udah berubah. Ayahku udah jadi orang yang lebih baik. Dan kalau nggak ada buktinya, aku nggak bisa percaya. Lagian ngapain Papa bohong sama aku? Nggak ada gunanya. Lagian juga kita ngapain pengen jejekin nama papa kamu? Masa kamu gak percaya sama papa aku, Nau? Masa kamu juga gak percaya sama ayah aku, Sya? Aku percaya sama papa kamu, tapi kamu percaya gak sama ayah? Kalau aku percaya sama papa kamu, masa aku gak percaya sama ayah aku sendiri? Apalagi gak ada buktinya? Masa aku kemakan omongan kalian kayak gini? Kan gak mungkin. Ya udah. Oke. Okay. Ya udah deh. Pokoknya aku gak mau kita berantem lagi gara-gara masalah ini. Cuma gini aja, kita cari buktinya, kalau emang benar kebukti, ayah aku bersalah. Aku ngaku ayah aku orang jahat. Tapi kalau sampai gak kebukti apa-apa dan emang buktinya bukan ayah aku, kamu harus ngaku dan kamu harus minta maaf sama ayah aku. Iya, deal ya. Deal. Papa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nau, kamu lagi apa? Ini lagi sama Rasya, Pa. Nah, sekalian nih Papa mau kasih tahu kalian berdua. Nanti sore kalian berdua bisa datang ke rumah nggak? Kenapa, Pa? Ada apa? Ini ngajakin makan sama-sama. Sebagai bentuk syukuran kalau kalian berlima udah akur lagi. Lucu banget ya, Yang. Yang maunya kita bareng-barengan, ketemu-ketemuan, rame-ramean, terus syukuran. Kalau kata Yang sih syukuran kecil-kecilan, terus Yang juga bilang katanya Yang tuh kangen banget sama kalian berlima. Ya udah, kalau gitu nanti Rasya sama Naura datang sore ini ya. Oh iya, ajakin Papa sama Ibu kamu juga ya. Siap. Oke, Papa tunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti dipakai bajunya ya. Baju apa tuh, Mas? Baju kapelannya. Biar kita kapelan. Lucu jadinya. Beneran mau pakai?